نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi keizinan kepada kita pada malam ni untuk solat berjamaah awal waktu di masjid, dan diberi pula kita kesempatan untuk terus kekal duduk dalam masjid. Kita tidak ada apa-apa perkara yang mungkin menyebabkan kita terpaksa keluar dengan segera. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan masa kita setengah jam lebih ini untuk kita menunggu masuknya waktu Isyak, mudah-mudahan kelebihan menunggu masuknya waktu yang berikutnya. Sebab benda hadis yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, maka orang yang menanti masuknya waktu solat yang berikutnya, maka sepanjang penantian itu dia dikira sedang mengerjakan solat. Jadi kita berharap Allah berikan kelebihan, keistimewaan kepada kita yang terus kekal duduk dalam masjid, dan mudah-mudahan dengan itu memberikan kita ketenangan, keamanan. Sebab sifat masjid ini, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Sifat rumah Allah, sifat baitullah, sifat masjid adalah siapa yang masuk, dia sepatutnya mendapat keamanan dan ketenangan. Jadi ada orang masuk di serabut. Sebab apa? Sebab dia yang memilih untuk memikir perkara yang serabut. Sedangkan dia boleh berzikir sepanjang dalam tu, tapi tak, duduk dalam tu duduk scroll telefon, dah kena serabut juga. Duduk dalam masjid tapi duduk tebuk-sebuk, tengok komplain sana komplain sini, tengok ada yang tak kena saja, maka serabut juga. Masuk masjid nampak ada orang yang dia tak apa suka, maka serabut juga. Maka dia yang memilih untuk serabut. Sedangkan sifat masuk ke rumah Allah, masuk ke masjid, dia tak mestinya cantik masjid tu. Ada masjid yang biasa sahaja, tapi masuk itu kita akan dapat ketenangan. Okay, jadi salah satu caranya nak dapat ketenangan adalah dengan mengingati Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Masuk masjid fungsinya memang untuk ingat Allah. Maka dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, dan untuk menambahkan lagi keistimewaan kita duduk malam-malam ni, kita nak sambung perbincangan kita menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membicarakan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, yang bercerita tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan cerita sejarah, tetapi cerita tentang biografi Rasulullah atau apa sahaja yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tambah pula tak lama lagi kita akan masuk kepada bulan yang nak menceritakan, mengingatkan kita kepada baginda Rasul, namanya bulan Rabiul Awal. Dan tak lama lagi pula kita nak sambut Maulid dan seumpamanya. Jadi kita harap kita tidaklah hanya mengenali, mencintai, mengingati Nabi hanya pada bulan Maulid sahaja, tetapi mudah-mudahan dengan kitab Syama'il yang kita baca sepanjang tahun boleh mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bab yang ke-14 pada malam ni, siapa yang nak kitabnya ada kat depan tu kan, belah kiri kanan ni ada, tak silap saya, kitab Syama'il Muhammadiyah. Bab yang ke-14 malam ni kita nak sambung perbincangan kita, Maja'a fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So kita nak kenal sekarang ni tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik meriwayatkan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Hulu, kata Anas bin Malik, hulu pedang Rasulullah daripada perak. Pemegangnya perak. Pedang Nabi ada banyak tuan-tuan, ada 9 pedang.
Yang sekarang ini 8 pedang tersebut berada di Topkapı Palace ataupun di Museum Topkapı di Istanbul, dan satu pedang Rasulullah sekarang ini tersimpan di Masjid Hussein di Kahirah. Okey, yang di Topkapı Palace di Istanbul tu, tuan-tuan boleh try masuklah museum tu. Tuan-tuan boleh tengok antara pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan replika, itu adalah yang original. Yang replika dekat tempat lainlah. Okey, 8 jenis pedang. Tuan-tuan boleh tengok ada pedang yang hulunya kayu, ada pedang yang hulunya perak. Maknanya sama ada dia perak solid ataupun dia plated, saduran perak. Maknanya dalamnya barangkali besi, tapi di luarnya dia balut keliling besi itu dengan perak. Sama juga macam cawan Rasulullah SAW. Cawan Nabi dia kayu, tapi luarnya plated, dibalut keliling kayu itu dengan perak. Okey. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan, kalau yang dalam banyak-banyak 9 pedang Nabi, tuan-tuan boleh google lah, ada 9 pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dia memang ada yang daripada perak, ada yang ada diletakkan batu-batu, sama ada luk-luk ataupun zamrud dan sebagainya yang bercampur batu pada sarungnya. Dan ada pedang yang sarungnya dan hulunya kayu. Kalau pedang yang terletak di Kahirah Mesir itu, pedangnya sedikit besar dan panjang, lebih kurang semeter lebih panjang dia. Yang tu kayu, sarungnya pun kayu, hulunya pun ada kayu juga. Pedang je besi. Okey. Yang pedang yang dekat Mesir itu, yang tu saya pernah pegang lah. Yang tu saya pernah pegang masa saya buat kajian sejarah dokumentari dulu. Bilik itu tidak dibuka untuk publik, cuma sekali-sekala saja dia buka. Kalau kita pergi Masjid Hussein di Kairo, bersebelahan dengan dengan Universiti Al-Azhar di Kahirah Mesir itu, opposite jalan besar tu aku jumpa satu masjid. Yang masjid tu terkenal, dia letak macam Masjid Nabi sebab ada payung-payung tu, payung macam Masjid Nabi tu. Jadi kenapa panggil Masjid Hussein? Sebab di dalam masjid tu tersimpan kepala Sayyidina Hussein bin Abi Talib, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Iaitu bila mana berlakunya perang di Karbala di Iraq, perang Jamal, iaitu perang yang berlakunya pergolakan antara para sahabat, dan mereka bergolak disebabkan sifat-sifat orang munafik yang akhirnya menjadikan peperangan antara sahabat ni. Daripada situlah terbentuknya fahaman ataupun aliran Syiah dan juga Khawarij daripada perang tu lah. Perang Jamal disusuli dengan perang Siffin. Bila mana Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib terbunuh di Karbala, maka mereka mempermainkan jasad Sayyidina Hussein, dan akhirnya pencinta-pencinta Rasulullah dan juga ahli bait keturunan Nabi, mereka lah yang bawa balik kepala Sayyidina Hussein daripada Iraq, akhirnya tersimpan di Masjid Kahirah, Masjid Hussein tu. Dan di sebelah kawasan makam kepala tu ada beberapa khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tu, dan salah satunya adalah pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saja yang tersimpan dekat situ. Cuma yang kita nak bincang malam ni, ada pedang Nabi yang hulunya daripada perak, ada pedang yang daripada kayu juga. Sa'id bin Abdul Hasan Al-Basri, kana qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Juga Sa'id bin Abdul Hasan juga cerita yang sama, hulu pedang Nabi daripada perak. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hud, dia menyampaikan cerita daripada datuk dia, iaitu Mazid ataupun Mazidah bin Malik Al-Asri. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fath wa ala sayfihi dhahab wa fiddah. Qala Talib fa sa'altuhu 'anil fiddah fa qala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Kata Hud, ketika Fathu Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah, Rasulullah memasuki kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, dan pada pedang Nabi pada masa itu yang Hud nampak ada emas dan ada perak. Okey, ada zahab wa fiddah. Dan Talib bertanya mengenai perak yang ada pada pedang Rasulullah, maka Hud menjawab, hulu pedang Rasulullah diperbuat daripada perak, hulu pedang sahaja. Kalau semua sekali dengan perak, beratlah tuan. Okey, jadi pedang apa zaman Rasulullah SAW dulu, majoritinya daripada besi, cuma hulu ataupun sarung yang kadang-kadang akan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, sama ada batu-batu
yang cantik ataupun perak ataupun emas. Okey, tapi pedangnya tetap besi. Dan hebatnya teknologi pedang pada zaman itu, mereka boleh buat pedang yang besar dan pedang itu tidak berat. Kalau lah baru ni mungkin atau beberapa tahun ni tuan-tuan dengar beberapa konflik, mungkin ada penceramah yang tersalah sebut berat pedang Nabi 1 ton, berat pedang sahabat 1 ton dan sebagainya, itu tersilap sebut lah tuan-tuan. So kita tak perlu panjangkan polemik tu sebab dia baca buku rujukan, buku tu tersalah cetak dari sudut titiknya. Jadi bila tersalah titik tu maka salahlah kita baca. Cuma teknologi pedang yang kita nak sampaikan tuan-tuan, lagi hebatnya pedang pada zaman dulu, antaranya pedang yang dibuat oleh Hanafian. Hanafian ni iaitu satu kelompok kumpulan di kalangan kabilah yang ada dekat Mekah sana, yang mereka tu expert dalam bidang besi. Okey, dan lagi hebatnya pedang yang dia orang buat, lagi bukan sekadar tajam, tak patah bila bertemu dengan pedang lain, dan dia ringan. Bukan semestinya pedang yang hebat itu dia mesti berat, dan akhirnya baru dialah yang paling padu, dialah yang paling kukuh. Bila bertemu dengan pedang lain, akhirnya pedang dia yang tak patah, bukan. Ada teknologi pedang pada zaman itu yang dia tebal, panjang, besar, tapi dia ringan. Tetapi dia kuat. Tengok jenis besinya lah. Jadi cuma sebab tu dalam bab hulu pedang Nabi itu saja yang perak. Kalau semuanya solid silver ataupun gold, berat lah tuan-tuan. Jadi dia mungkin, maka diiktibar dia adalah saduran perak yang ada pada hulu tersebut. Biasanya kalau siapa yang tahulah dalam teknologi buat pedang ataupun buat pisau, buat parang, biasanya dia punya mata sampai daripada pemegangnya semuanya besi. Cuma apa yang memegang besi itu, sebab ada perak yang pegang, kayu yang pegang, apa yang pegang dia punya hulu tu. Tapi asalnya hulu dan mata mesti sama. Kemudiannya luarannya untuk tempat pegang saja yang berbeza. Sebab kalau asing antara hulu dengan mata, maka dia senanglah tercabut, senanglah apa. Sebab pedang ni sifatnya melibas tuan-tuan. Jadi dia kena hulu dengan mata, dia mesti sama, dia mesti selari. Dia tak boleh ni besi lain, ni besi lain. Berbeza dengan keris. Kalau keris dia kadang hulu lain, mata lain, sebab keris dia tidak sifat melibas. Jadi dia tak ada isu untuk nak tercabut dan sebagainya. Apa pula hukum, macam mana pula Nabi boleh pakai perak, Nabi boleh pakai emas, macam mana pula? Katanya orang lelaki tak boleh pakai emas, tak boleh pakai ataupun ada hadis yang tentang larangan menggunakan emas dan perak pada peralatan. Kalau kita buka dalam kitab Fiqh Manhaji tuan-tuan, ada satu tajuk iaitu larangan menggunakan emas dan perak pada peralatan. Dan peralatan dekat situ yang kita kena faham adalah peralatan untuk makan. Sudu, pinggan, mangkuk, cawan, yang tu ada larangan. Dalam kitab fiqah dah ada hadis Nabi SAW yang Nabi larang untuk seorang itu menggunakan emas, solid emas ataupun perak yang betul-betul solid silver. Itu digunakan untuk jadi cawan ataupun jadi cawan emas atau cawan perak atau sudu perak, apa saja yang tu memang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun dari sudut peralatan, maka tak ada masalah kalau kita nak menggunakan apa, cincin perak, tak ada masalah. Ataupun apa lagi yang kita guna perak, yang ulama bincang adalah saduran, iaitu dia bukan solid perak tapi dia saduran dekat luar saja daripada perak. Yang penting dia bukan perhiasan dan dia bukan untuk kegunaan peralatan makan dan minum. Sebagai contoh perak yang kita tengok untuk memegang Hajarul Aswad, yang tu daripada perak tu, keliling tu. Keliling tu perak, tapi tu tidak dikira sebagai perak yang dikira sebagai bekas makan ataupun bekas minum, bukan. So perak itu dikira perak sebagai peralatan. Maka itu yang sama perak yang digunakan oleh Nabi SAW sebagai peralatan perang ataupun pada pedang Rasulullah SAW. Okey. Ibnu Sirin meriwayatkan sanatu saifi ala saifi Samrah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a saifuhu ala saifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan.
Ibnu Sirin pernah berkata, aku membuat pedangku sama bentuk dengan pedang samurah. Kalau kita tuan-tuan ni zaman musim sembelih lembu, orang ni ada pisau macam ni, kita pun rasa nak pindah pisau macam tu. Orang ni ada pisau macam ni, buat kat mana pisau ni? Ni besi apa? K110 ni besi apa ni? Besi ni. Ini besi apa? Besi Rusia. Jadi semua orang dia nak tiru besi. Dia tengok penyembelih tu, dia pun minat penyembelih, dia pun nak beli besi macam orang tu, dia nak pisau macam orang tu. Kan, jerama-jerama sebagainya. Maka zaman sahabat pun begitu juga. Dia tengok orang ni punya pedang dia masa pegang, sedap pula tengok, cantik pula. Okey, Ibnu Sirin dia buat pedang yang sama macam Samurah bin Jundub. Jadi Samurah pula dia kata, pedang aku ni bukan sembarangan, sebab pedang aku ni dia bentuknya sama, desainnya, teknologi dia sama macam pedang Nabi. Dan pedang yang dimaksudkan itu adalah pedang yang dibentuk ataupun yang diperbuat, yang teknologinya daripada Bani Hanifah. Ini satu kabilah yang ada, yang mereka tu expert dalam bidang buat besi dan juga buat senjata-senjata ni. Jadi pada zaman tu tuan-tuan, siapa yang boleh pakai pedang apa daripada Bani Hanafiyah ni, maka dia okay, hebatlah. Orang tengok tu orang kerut lah, maknanya ni memang original lah ni. Ni tahan lama ni, dahsyat. Macam kita kalau beli pisau hari ni kan, pisau tembus yang korban tu, orang yang minat pisau dia suka lah. Dia nak beli FD ke kan, dia nak beli Victorinox ke, dia nak ada chop-chop ni, maka yang Swiss made ke Japan ke sebagainya, dia akan appreciate benda tu. So begitu juga pada zaman Rasulullah SAW, antara bukanlah benda untuk bangga, tapi untuk keyakinan mereka dan kekuatan jati diri mereka adalah pada senjata mereka. Cuma kita je lah bangsa Melayu hari ni, kita dah tak guna sangat senjata kita kan, ataupun dah tak berbangga dengan budaya senjata kita sendiri yang namanya keris itu. Mungkin masa zaman cerita Mak Kilau hari tu je lah, semua orang pakai nak tengkolok, tanjak baju Melayu, keris. Lepas tu sekarang dah hilang balik dah. Tapi kalau setengah negara mereka jadikan senjata tu sebagai budaya sampai sekarang. Contoh orang Oman ataupun orang Yaman, mereka ada khanjar, mereka ada pisau yang sengit tu. Kan, Oman dengan Yaman dua-dua ada khanjar, tapi design dia berbeza sikit lah, satu ke kanan satu ke kiri. Mereka menjadikan senjata itu sebagai budaya mereka. Jadi wallahu a'lam, kita perlu ada jati diri kita, mungkin dari sudut pakaian kita, dari sudut persenjataan kita. Cuma tak adalah apa-apa tuan-tuan, setiap rumah kena ada keris supaya nanti rumah tu terjaga. Tak adalah pula macam tu. Kita tak naklah pula jadi keris tu sebagai kita kata tangkal pula kan. Semua orang kena simpan senjata-senjata besi ni, sebab nanti hari kiamat nanti semua teknologi yang ada dah tak ada dah. Peperangan akan berlaku dengan besi balik. Itu betul ada tuan-tuan, hadis tu memang ada, yang mana akhir zaman nanti ketika Islam lawan dengan kufar, peperangan itu tidak ada peperangan antara negara lagi, dia antara peperangan antara agama. Itu sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam, sebelum keluarnya Imam Mahdi, yang peperangan yang sangat besar ni. Jadi kalau kena peperangan yang sangat besar, Islam perlukan seorang pemimpin, maka pemimpin yang akan memimpin negeri Islam pada masa itu adalah Imam Mahdi. Okey, so pada masa itu tuan-tuan, tak adalah senjata-senjata nuklear ke peluru, tak ada dah. Zaman tu semuanya akan kembali kepada zaman asal, iaitu peperangan dan persenjataan hanya menggunakan besi. Jadi kalau kita hari ini ada orang yang promote kita kena simpan besi kat rumah, satu hari nanti kita akan perang dengan orang kafir menggunakan besi, jadi saya rasalah, siapa yang simpan sekarang, saya rasa dia tak sempat perang. Saya rasa sebab tengok kepada tanda-tanda besar kiamat tu, kita tak sempatlah untuk menghadapinya, untuk peperangan zaman tu. Yang penting perang kita zaman sekarang ni tak guna besi, tak guna apa, kita guna peperangan saraf. Perang kita guna psikologi, perang kita menggunakan budaya, gunakan hiburan, gunakan ekonomi hari ni, gunakan akal. Itu perang kita, nak tunjuk Islam menang ataupun kalah kepada akal kita, kepada kesatuan kita. Itu peperangan kita pada hari ini. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, cuma kalau tengok dalam jenis-jenis pedang Rasulullah ni, simple saja cerita pada tentang pedang Nabi ni. Cuma nak bagi tahu pedang Nabi besar. Ada yang semeter lebih, ada yang tebal, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang dua mata. Dan fungsi dua mata tu adalah untuk mematahkan ataupun untuk mencabut pedang pihak lawan. Ada pedang sahabat dan juga pedang Rasul yang jenis dua mata.
Ada pedang yang berat, antara yang besar dan berat yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan ada riwayat bahawa Sayyidina Ali ini memang jenis kuat. Dan satunya sebab dia memang muda dan di Islam daripada awal. Jadi dia ni memang tidak ada langsung erti kekafiran dalam diri dia, erti jahiliah dalam diri tak ada. Maka iman yang juga kuat, dan dia adalah seorang pemuda yang sangat hebat. Dan ada banyak riwayat cerita bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib antara sahabat yang pedangnya antara yang besar. Dan ada riwayat yang cerita wallahu a'lam, dia pernah mencabut pintu. Kalau kita faham zaman-zaman dulu punya pintu-pintu besar, tuan-tuan, Sayyidina Ali bin Abi Talib boleh mencabut pintu untuk dijadikan sebagai perisai. Wallahu a'lam. Jadi kita nak percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Cuma nak beritahu kehebatan para sahabat begitulah, dengan pedang dan juga dengan persenjataan dan juga kekuatan mereka. Hadis yang seterusnya tentang bab maja'a fi dar'i, cerita pasal baju besi pula. Semua benda ni tuan-tuan mungkin sekadar pengetahuan saja, cuma kita nak praktik tu tak adalah. Okey, berbeza dengan tajuk yang lain yang kita bincang, mungkin tajuk pakaian Nabi yang kita bincang sesi-sesi yang sebelum ni. Kalau cerita-cerita pasal pakaian Nabi, jubah dan sebagainya, tu mungkin kita boleh tirulah. Cuma nak cerita pasal pedang, pasal baju besi ni mungkin kita sekadar tahu sajalah. Nanti tajuk-tajuk lepas ni ada tajuk pasal serban dan sebagainya, yang tu mungkin kita boleh untuk tirulah. Okey, pasal baju besi, saya pun tak pasti apa yang kita boleh tiru pasal baju besi Nabi ni. Bahkan sekarang kita tak pakai baju besi, tuan-tuan. Zubair bin Awam. Zubair ni dia di antara bodyguard Rasulullah SAW. Setiap para Nabi tu dia ada bodyguard dia. Dan Zubair bin Awam antara bodyguard Rasul di samping Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali pun antara bodyguard Rasulullah SAW. Kalau kita masuk Raudhah, tuan-tuan, Raudhah tempat yang orang berebut nak masuk dalam masjid Nabi tu, yang hari ni kena apply nusuk tu, sebulan sekali je boleh masuk dalam Raudhah tu. Ramai orang berebut lah, dan ramai orang kadang-kadang frust sebab tak dapat masuk Raudhah. Dia pergi Madinah 3-4 hari tak dapat masuk Raudhah, dia rasa frust lah. Jangan frust tuan-tuan dan puan-puan, kerana Raudhah tu tidak ada apa-apa melainkan kerana adanya Rasulullah. Okay? Dan tuan-tuan kena bayang, Rasulullah memang ada sebelah Raudhah. Kalau tuan-tuan tak dapat Raudhah pun, tuan-tuan still ada Rasulullah. Bila Nabi kata ma baina baiti wa minbari Raudhah miradil jannah, apa yang ada di antara rumah aku dan mimbar aku adalah Raudhah miradil jannah. Ya, orang cakap tempat yang mustajab doa, makbul kalau minta doa, Allah makbulkan doa. Ya, tempat Raudhah itu memang mustajab doa. Okay? Tetapi dia tidak akan dapat kemustajaban atau kehebatan kemuliaan itu kalau tidak adanya Rasulullah SAW yang menjadikan tempat itu mulia. Sebab bila Nabi kata ma baina baiti, apa yang ada di antara rumah aku dan mimbar aku. Tuan-tuan boleh bayang, kalau rumah itu tidak ada perkataan aku dan juga mimbar itu tidak ada perkataan aku yang merujuk kepada Rasulullah, maka rumah itu dan mimbar itu mungkin milik siapa-siapa yang bukan milik Rasulullah. Maka tempat Raudhah itu bangkali tidak ada apa-apa keistimewaan. Maka istimewanya Raudhah adalah kerana Rasulullah. Betapa, orang kata apa sengkatnya fikiran kita bila pergi Madinah, boleh frust kalau tak dapat masuk Raudhah. Malah yang lagi dahsyat, boleh menyalahkan pula travel agency kerana tak organize untuk urus betul-betul masuk Raudhah, tak tolong mak saya masuk Raudhah nak doa. Tuan-tuan, sengkatnya fikiran kalau itu yang kita fikir. Sedangkan Rasulullah ada di sebelah Raudhah, yang kita boleh berdoa di mana saja, di setiap segenap penjuru masjid Nabi itu, tanah haram, tempat mustajab doa. Malah kita boleh doa dengan tenang-tenang tanpa perlu nak berebut dekat Raudhah. Especially orang perempuan lah, orang lelaki so far alhamdulillah. Orang perempuan walaupun ada permohonan giliran nak masuk Raudhah, tapi tetap juga berebut dan kelam kabut. Yang orang perempuan kalau keluar Raudhah tu ibarat macam keluar perang lah, tuan-tuan. Dan sampai sakit urat, sampai demam, esok kadang tak pergi masjid sampai subuh. Punya teruknya di dalam Raudhah tu. Jadi saya nak bagi tahu, dalam Raudhah ni dia muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muliakan Nabi. Ziarah Nabi hari-hari kalau tak dapat nak ziarah nak masuk Raudhah. Ziarah Rasulullah. Dan saya nak cerita dekat Raudhah tu, kalau siapa yang masuk Raudhah, kalau siapa yang menghadap kiblat masa tengah semayang, sebelah kiri kita akan ada makam yang pagar hijau tu. Kalau betul-betul setentang dengan tiang yang paling tengah, maknanya kalau mihrab Nabi yang cantik tu, yang warna hitam putih color tu, betul-betul tiang yang
di belakang mihrab Nabi tu tiang paling tengah. Setentang dengan tiang tu ada satu pintu dekat dekat kawasan pagar hijau tu. Pintu tu dipanggil ataupun tiang dipanggil Ustwanah Al-Haris. Dekat situ asalnya duduk pintu, pintu masuk. Mana Nabi keluar masuk masjid daripada rumah Aisyah, dia masuk masjid. Masjid itu adalah Raudhah sekarang. Nabi ulang alik masuk, itulah pintunya. Dan dekat pintu itulah yang adanya bodyguard Rasulullah SAW. So antara siapa yang setiap duduk kat pintu tu, iaitu Ali bin Abi Talib dan antaranya Zubair bin Al-Awwam. Jadi mereka ni bodyguard Nabi. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan kawalan rapi tentang Rasulullah, persenjataan Rasulullah, baju besi Nabi, yang so mereka akan riwayatkan lah. Maka sebab tu kita jumpa hadis Zubair bin Awam diriwayatkan hadis pasal baju besi. Kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin dir'an fanahada ila sakhratin falam yastati' faaq'ada tahtahu Talhah fasa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta istawa ala sakhrah faqala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Ini semasa perang Uhud. Kalau kita ingat, cerita perang Uhud ni adalah cerita pada yang berlaku pada tahun kedua hijrah. Perang balas dendam. Sebab tahun pertama hijrah adalah perang Badar. Bila Islam berhijrah ke Madinah, akhirnya berlaku perang Badar. Dalam perang Badar, antara pembesar Mekah yang mati adalah Abu Jahal. Jadi bila pembesar ni mati tuan-tuan, maka keturunan pembesar ni antaranya isterinya, keturunannya dan dan geng-geng kafir Quraisy ni, mereka tak perhatilah. Akhirnya mereka nak buat peperangan balas dendam yang namanya perang Uhud. Jadi mereka nak serang. Mereka datang daripada Mekah, mereka nak serang Nabi dan para sahabat yang ada di Madinah. Orang Madinah pula pada masa tu 1000. Perang Uhud 3000 lawan 1000 asalnya. Tapi orang Madinah ni asalnya 1000 dan adanya gangguan daripada orang munafik, maka 3 orang, 300 orang patah balik. Jadi tinggal 700 saja. 3000 lawan 700. Panglima perang kafir Quraisy pada masa itu adalah Khalid bin Al-Walid. Yang Khalid Al-Walid belum Islam lagi. Dia Islam selepas Hudaibiyah, maknanya lebih kurang tahun ke-7, tahun ke-8 Hijrah baru dia masuk Islam. Jadi pada tahun kedua Hijrah dialah panglima perang yang menyerang Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi cerita pasal Nabi pakai baju besi ni tuan-tuan, bila bila nak berlakunya perang Uhud, bila datangnya berita, main intelligent di kalangan para sahabat di Madinah bagi tahu ni orang Mekah dah bersiap sedia, dah nak serang kita balik. Dia tak puas hati dengan perang Badar hari tu sebab apa? Umar bin Hisham mati. Umar bin Hisham ni Abu Jahal lah. Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar lah. Okay, Sayyidina Umar dah Islam dah eh? Jadi Umar, sebab dua Umar ni yang Nabi doa masa Nabi dekat Mekah dulu, Nabi doa dua Umar ni, ya Allah kau berikan hidayah kepada dua Umar. Jadi Umar bin Hisham tu Abu Jahal, yang tu dia tak Islam, tapi dia mati ketika tahun pertama hijrah. Tu ceritanya. Itu Abu Jahal. Abu Lahab, pakcik Nabi, adik-beradik Abu Talib, adik-beradik Abdullah. Abu Lahab ni dia tak mati perang, dia mati kering. Dia mati sakit. Sebab apa dia mati sakit? Sebab dia yang mengutuk Nabi. Ini kita buat flashback tuan-tuan, kita nak cerita pasal baju besi. Tapi kita ulas pasal benda lain. Sebab nak cerita baju besi je tuan-tuan, dengar menganga je lah. Ini kita cerita flashback, cerita-cerita sikit. Fast forward. Bagi tuan-tuan pening sikit. Abu Lahab, dia adalah pakcik Nabi. Dia orang yang paling happy, paling excited bila dia dapat anak buah ni lahir. Sebab adik-beradik dia Abdullah dah tak ada dah, Abdullah meninggal masa Aminah mengandung. So yalah, sebagai apa orang kata ipaduai apa semua ni, mereka pakat jagalah Aminah ni sebab suami dah tak ada, meninggal. Jadi bila lahirnya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir saja Muhammad, orang yang paling happy, yang paling excited adalah Abu Lahab. Pakcik dia lah maknanya. Dia boleh sembelih 100 ekor unta tuan-tuan bagi makan. 100 ekor unta sembelih. Okey. Dia orang pertama yang menyambut Maulid Nabi kalau kita kata. Yang sambut pada Rasul ni siapa orang pertama? Rasulullah, Rasulullah pula. Abu Lahab. Sambut Maulid kita kata. Oh, jadi kita sambut Maulid ni meniru Abu Lahab lah Ustaz. Bukan, sebab Abu Lahab disambut cara lain.
Tapi dia juga, walaupun dia orang pertama paling excited dengan kelahiran anak buah yang namanya Muhammad bin Abdullah ni, anak buah dia sendiri, anak saudara dia, tapi dia juga adalah orang pertama yang mengutuk Muhammad bin Abdullah ketika Muhammad bin Abdullah umur 40 tahun declare dia menjadi rasul, suruh tinggal ke sembahan berhala dekat Mekah ni. Kan? Ketika orang lain tak berani nak cakap apa, sebab Muhammad bin Abdullah adalah orang yang paling dipercayai di Mekah sebelum dia jadi Nabi. Siapa yang urus niaga dengan dia, siapa yang berurusan dengan dia, yang bercakap dengan dia, yang tengok dia, yang berkawan, berakhlak, semua kehebatan kemuliaan ada pada Muhammad bin Abdullah sebelum dia jadi Nabi lagi. Jadi orang bagi gelaran dia Al-Amin. Gelaran yang diberikan bukan oleh orang Islam, diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Tapi setelah dia membina kepercayaan orang Mekah, dan akhirnya bila umurnya 40 tahun, bila Rasulullah SAW start saja diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah setelah menjadi Nabi, orang bila dengar Nabi SAW declare macam tu, ketika tu bila Nabi dah terima apa wahyu dekat Gua Hira, akhirnya Nabi mengumpulkan orang-orang Mekah dekat kawasan Bukit Safa, tempat kita sa'i hari ni. Nabi kumpulkan orang Mekah dekat kawasan tu, di antara Bukit Safa dan juga Jabal Abi Qubais yang ada istana raja sekarang ni. So Nabi kumpulkan kat situ, Nabi kata, kamu percaya tak kalau aku katakan kepada kamu di belakang bukit ini ada sekumpulan tentera yang akan datang menyerang kita? Orang Mekah jawab apa? On the spot orang Mekah jawab, bal antal amin, engkau lah orang yang paling kami percaya, kau tak pernah menipu pun, kami percaya apa kau cakap. Bila Nabi tengok macam tu, betapa kuasa bina pengaruh Nabi itu selama 40 tahun tu, alhamdulillah, dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan wahyu dan juga sampaikan dakwah supaya semua orang kafir ini menyembah Allah dan meninggalkan sembahan berhala, maka bila Nabi tanya pasal tentera tadi, orang percaya, dan akhirnya Nabi declare, aku adalah Rasulullah, aku diperintahkan kamu untuk menyembah Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang ada. Orang Mekah tuan-tuan bila dengar benda tu, dia terdiam. Nak cakap lebih-lebih tak boleh, ini Muhammad yang cakap, semua orang percaya dia. Semua orang terdiam. Tetapi bila Abu Lahab, orang yang pertama start keluarkan tangan depan muka Nabi, tabalak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, alihada jama' tanah, sebab ni ke engkau himpunkan kami? Engkau himpunkan kami ni sebab nak suruh kami berhenti sembah apa yang tok nenek kami sembah, sembah pula satu Tuhan yang kita tak pernah tahu. Sebab dia orang 500 tahun selepas zaman Nabi Isa, mana ada Nabi tuan-tuan? Betul, mereka hidup zaman jahiliah, 500 tahun tak ada Nabi. Jadi mereka sembahlah apa yang tok nenek mereka sembah. Celaka kau ya Muhammad, sebab ni ke kau nak impun dengan kami? Abu Lahab dia angkat tangan ni depan muka Nabi. Start pada itulah tangannya start memburuk, makin buruk-buruk tu yang turunnya surah Al-Masad, tabat siada abilah abi watab, celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Makin buruk, makin buruk, bukan tangan tuan, dia gangren tu macam orang kena diabetik tu, ya hitam habis tu seluruh badan tuan, dia mati kering tu Abu Lahab. Dia pun besar Mekah, tapi dia mati dalam keadaan terhina sebab menghina Rasulullah SAW depan-depan. Lepas tu kita jangan berani hina pewaris Nabi, ulama-ulama jangan hina depan-depan tuan. Kalau nak sindir, jangan lebih-lebih sangatlah kita kata. Jangan lebih-lebih sangat ulama-ulama ni, mereka warasatul anbiya. Sebab banyak bukti orang yang menghina para nabi, menghina para ulama, akhirnya hidup mereka sengsara. Okey. Itu Abu Lahab. Abu Jahal dia mati masa perang Badar. Jadi perang Uhud mereka nak balas dendam, isteri Abu Jahal sendiri yang antara yang organize perang tu, dan dia tak sabar-sabar sangat untuk nak membunuh balik orang yang membunuh suami dia. Yang bunuh suami dia adalah siapa? Pakcik Nabi juga, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun dulu tak Islam juga. Masa Nabi SAW mula-mula jadi Nabi, semua orang benci. Jadi Hamzah macam pelik ni, apa hal ni? Dulu semua orang suka Muhammad. Kan? Bila Hamzah balik saja daripada musafir, tengok semua orang start benci Muhammad. Apa hal? Rupanya dia dapat tahu Muhammad jadi Nabi, Muhammad Rasul. Maka dia kata, kalau macam tu dalam keadaan seorang yang baik dia Rasul, aku mengaku aku beriman hari ni. Hamzah ni pula panglima, dia juga ada pengaruh yang besar. Jadi bila dia seorang panglima masuk Islam dekat Mekah, maka orang lain pun beranilah nak masuk Mekah. Sebagaimana Sayyidina Umar pula lepas tu, tak lama lepas tu Sayyidina Umar pula masuk Islam. Kan, maka lagi kuatlah Islam dekat Mekah. Maka bila makin ramai masuk Islam tu, yang akhirnya kafir, orang kafir makin stres,
Akhirnya mereka makin tekan, makin tekan orang Islam selama 13 tahun itulah tuan-tuan. Tambah pula tekanan tu makin memuncak lepas 10 tahun. Lepas 10 tahun. Nabi 13 tahun dekat Mekah. Lepas 10 tahun bila Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, itu tekanan yang paling memuncak kepada para sahabat sehinggalah menyebabkan mereka kena berhijrah ke Madinah. Jadi bila mana tahunnya kedua hijrah, berlakunya perang Uhud, perang balas dendam. Bila dapatnya berita zaman orang Mekah, mereka ada 3,000 kehebatan ketenteraan dengan unta, dengan senjata dan sebagainya, mereka nak serang balik Mekah, nak serang balik Madinah. Maka ketika itu berlakulah di kalangan para sahabat, berlakulah mesyuarat di kalangan sahabat, kita nak perang kat mana ni? Nak perang dalam Madinah lah. And perang dalam Madinah, perang luar Madinah. Ni cadangan awal para sahabat, kita perang di luar Madinah lah, jangan perang dalam Madinah, nanti rosak kita punya bandar, kita punya bangunan, rumah, kedai semua. Kan rosak habis semuanya apa yang telah kita bina, yang telah kita sama-sama ada ni. Kita perang luar Madinah lah. Kan? Jadi Nabi pun setuju. Itu yang Nabi start pakai baju besi tu. Ini Zubair riwayatkan hadis ni, Nabi pakai daraan. Daraan ni two pieces. Satu atas, satu bawah. Daraan. Satu yang jenis baju besi belah bawah, satu baju besi yang belah atas. Jadi Nabi start pakai baju besi. Bila Nabi dah start pakai baju besi, berarti Nabi dah tak ada masa dah untuk nak berbincang, nak apa, tak ada dah. Jadi kena perang-perang terus. Jadi Nabi pun start pakai baju besi, start nak keluar pergi ke Uhud. Uhud ni luar sikit daripada Madinah, maknanya kita daripada Masjid Nabi. Keluar je pintu Masjid Nabi, dah boleh nampak ada Bukit Uhud sebenarnya. Dia di pinggir bandar Madinah. Jadi kita lawan kat luar lah, okey lah. Nabi pun pakai baju besi, Nabi pun standby untuk nak keluar ke Uhud. Tiba-tiba ada sekumpulan sahabat kata, ya Rasulullah, ginilah kita perang dalam Madinah je lah. Sebab dalam Madinah ni kita lebih tahu selok-beloknya, trik-triknya, mana shortcut-shortcut semua kita tahu. Kan dekat Uhud sana di tanah lapang, bahaya pula. Kan, baik kita perang dalam ni je. Jadi Nabi kata apa? Ketika seorang rasul telah memakai baju besinya, maka dia tidak akan menanggalkan semula. Maka ketika itu Nabi dan para sahabat akan mereka bersetuju untuk lawan di pergunungan atau di kawasan Bukit Uhud yang luar sikit daripada Madinah. Okey. Tapi mesti dalam bandar Madinah lah. Uhud ni mesti dalam bandar Madinah. Jadi cuma cerita pasal baju besi ni, ada dua hadis yang sebenarnya. Zubair bagi tahu ketika perang Uhud, Nabi pakai two pieces baju besi. Dan Nabi ketika itu memanjat sebuah batu besar namun tak mampu nak lakukannya. Lalu Nabi mendudukkan Talhah, Sayyidina Talhah, dan Nabi panjat naik atas belakang Talhah, barulah Nabi naik ke atas batu tu. Dan ketika tu akhirnya kata Zubair bin Awam, aku mendengar Rasulullah SAW berkata Talhah akan masuk syurga. Antara mubasyirin bil jannah, ada 10 di kalangan sahabat yang dijanjikan dengan syurga, antaranya Sayyidina Talhah. Okey. Hadis yang terakhir tuan-tuan, dah timing untuk azan. Sa'id bin Yazid berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yaum Uhudin dir'an qad zahara bainahuma." Semasa perang Uhud, Rasulullah SAW memakai dua lapis baju besi. So dua lapis ini, ada yang kata atas bawah, ada yang kata belah atas, tapi dia ada dua lapis, satu nipis, satu tebal. Dan ada pula topi besi. Wallahu a'lam. Itu cerita pasal baju besi Rasulullah. Cuma sebagai kesimpulan pada malam ini tuan-tuan, walaupun bagi Rasulullah ada baju besi, tetapi ketika perang Uhud, disebabkan kegagalan para sahabat untuk mengikut strategi, kegagalan para sahabat untuk mengingati janji mereka kepada Nabi. Yang sebab dalam strategi perang di Bukit Uhud itu adalah orang kafir datang daripada Mekah akan jumpa satu bukit yang kecil namanya Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Situ strategi Nabi, 70 orang stay situ. Belakang Bukit Pemanah itulah barunya tentera Islam yang akhirnya dah jadi masjid. Dan belakang tentera Islam itulah barulah kawasan jajaran Bukit Uhud tu. Jadi tentera pemanah ni akan stay dekat depan sekali. Mana orang datang daripada bawah, tentera pemanah yang akan attack dulu. Cuma mereka tersilap sebab mereka terlupa janji mereka dengan Nabi. Sebab Nabi bagi tahu, apa saja yang berlaku ketika perang Uhud, tentera pemanah jangan turun daripada Bukit Uhud. So apa yang berlaku adalah bila round yang pertama, orang kafir, orang musyrik ke Mekah yang datang daripada Mekah sana,
Mereka datang dan mereka kalah sebab mereka duduk bawah, orang tentera pemanah duduk atas. Mana-mana ketenteraan pun, siapa yang dapat jaga kawasan tinggi, mereka akan ada advantage yang hebat. Oleh kerana tentera kafir akhirnya menjadi lintang pukang sebab dah kena tembak, dah kena serang dengan panah yang banyak. Ada 70 orang yang standby dekat atas bukit tu. Maka menjadikan mereka semua patah balik, lari lintang pukang. Itu round yang pertama. Tapi apa yang berlaku, panglima perang pada masa itu iaitu Khalid Al-Walid, dia tengok bila mana tentera Islam yang duduk atas bukit, mereka turun daripada bukit sebab nak mengambil ghanimah, iaitu harta-harta tinggalan perang. Maka mereka lupa janji Nabi, maka menyebabkan Khalid Al-Walid pusing bukit dan kepung orang Islam. Dan ketika itulah ramai para sahabat yang syahid, 70 orang daripada 700 syahid, tuan-tuan. Dan di kalangan 70 orang tu, Hamzah bin Abdul Muttalib juga syahid, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang hari ini duduk di kawasan perkuburan ataupun di kawasan Medan Syuhada Uhud tu. Dan dekat situ juga lah yang akhirnya Rasulullah SAW juga luka parah ketika round yang kedua. Round yang ketiga, Islam menang balik lah. Perang Uhud, Islam tak kalah, tuan-tuan. Islam menang balik. So peperangan tu berlaku terlalu lama, dan akhirnya orang kafir Quraisy pun dia balik. Cuma nak kata Islam kalah kerana pada round yang kedua, kerana Khalid Al-Walid dan kerana lupanya para sahabat kepada janji Rasulullah, dan kerana mereka mengejar dunia yang ada depan mereka. Jadi ketika tu Rasulullah walaupun pakai baju besi, Rasulullah juga luka parah, nak bagi tahu dahsyatnya peperangan Uhud. Dan perang Uhud ni tu antara perang yang hebat dalam sejarah Islam, antara banyak-banyak peperangan, perang Uhud antara yang banyak diingati dalam sejarah Islam. Dan bukit Uhud antara bukit yang dicintai oleh Nabi dan juga para sahabat, sehingga ada riwayat dan hadis yang Nabi setiap kali pergi ke bukit Uhud, bukit Uhud akan bergegar. Bergegar kerana excitement dia. Dia teruja kerana Nabi datang. Dan kata Nabi dalam hadis, Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah bukit, dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, saya rasa untuk malam ni kita berhenti kat situ tentang baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi tajuk yang lain, cerita pasal pula topi besi Rasulullah. Lepas tu nanti ada tajuk pasal serban dan seumpamanya, kita akan bincang sesi yang akan datang. Itu sahaja untuk malam ni. Aku lakau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ilaha illallah subhanahu wa ta'ala.
Bye.
Tadi.